Ada waktu saya ke Palembang, ada anak muda pinter nanya. Pertanyaannya gini, coba pikirin jawabannya. Bu ya, kalau kita sholawat ke Nabi, Nabi kan jawab. Kalau ini sebanyak, ini berapa orang nih? Rame gitu, banyak gitu. Sebanyak ini sholawat, Nabi jawabnya gimana? Gimana cara jawabnya? Dia anak cerdas pakai ini. Cerdas itu kan bukan hanya di sini. Ada cerdas di dalam hati. Saya bilang ente cerdas, tapi ada satu yang kurang. Apa itu? Kamu baca enggak dalam Barzanji? Anta syamsun, anta badrun. Apa arti anta syamsun? Engkaulah matahari. Coba lihat. Matahari kalau nyinari kita, kita ini banyak. Sebanyak ini orang, kalau matahari menyinari kita, mataharinya berkurang enggak? Tambah lagi sebanyak ini, berkurang enggak? Tambah lagi sebanyak ini, berkurang enggak? Paham maksudnya? Rasulullah itu disebut anta syamsun. Engkau bahkan lebih indah, lebih dahsyat sinarnya daripada matahari. Kalau matahari dicipta setelah Nabi Muhammad, berkah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zahir-zahir nur Nabi Muhammad itulah jadi matahari. Karena nur matahari, dia usyams, sinar matahari, rumput hidup. Cahaya matahari, sinar matahari itu adalah percikan dari salah satu cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap tumbuhan yang tumbuh karena cahaya matahari, dia tumbuh karena percikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau ada orang hidup tidak dapat cahaya matahari, mukanya gimana? Pucat. Benar, sakit enggak ntar? Sakit. Paham? Maksudnya apa ini? Orang kalau jauh dari Rasulullah, jauh dari cahaya asyams anta syamsun, dia pasti berpenyakit. Tapi penyakitnya bukan di tubuh zahirnya, penyakitnya dalam tubuh batin. Mau punya penyakit kolbu enggak? Mau punya penyakit hati? Maka banyak-banyak hadiri majelis salawat, hadiri majelis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam.